Pembacaan hadis Arba'in beserta terjemahnya. Hadis ke-19. An Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا دري أبي العباس Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Beliau bersabda, "Hai anak, sesungguhnya aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa jika bersatu umat untuk memberikan manfaat padamu dengan sesuatu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah padamu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah padamu. Telah diangkat kalam dan telah kering tinta lembaran-lembaran itu." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, itu adalah hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat selain Tirmidzi, peliharalah selalu ingatan engkau pada Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak mengenaimu tidak akan mengenai engkau, dan apa yang harus mengenai engkau tidak akan menyimpang daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan ada beserta kesusahan, dan kesulitan itu ada bersama dengan kemudahan.